8 pemain berbagi suami di series NTV lengkap dengan nama asli dan agama. 1. Dea Lestari. Artis Dea Lestari pernah membintangi sinetron fenomenal Cinta Fitri musim ke-7. Dea Lestari kembali hangat dibicarakan saat membintangi FTV Suara Hati Istri. Artis cantik kelahiran 25 Juni 1987 ini juga kerap membintangi FTV Kisah Nyata. Dea Lestari sudah pernah membintangi satu judul sinetron dengan aktor Adly Fairuz. Biodata Dea Lestari. 2. Lucky Perdana. Lucky Perdana mulai terkenal setelah membintangi sinetron produksi Sinemat, diantaranya sinetron Putri Yang Ditukar, sinetron Surat Kecil Untuk Tuhan di series sinetron Ayah Mengapa Aku Berbeda di series, dan masih banyak lagi. Lucky Perdana sukses mencuri perhatian lewat FTV ketika Malaikat Turun pada tahun 2015. Biodata Lucky Perdana. 3. Intan RJ. Intan RJ telah merintis karir di dunia hiburan sebagai penyanyi. Kemudian, dia melebarkan sayapnya di dunia akting di sinetron perdananya Pelangi di Matamu. Intan RJ sukses menjalani karir sebagai presenter Kiss Sore dan Pesta Sahabat. Intan pernah lama tidak muncul di layar televisi, namun dia tetap eksis di media sosialnya. Biodata Intan RJ. 4. Adly Fairuz. Adly Fairuz telah merintis karir di dunia hiburan sejak tahun 2006 lalu lewat sinetron Tikus dan Kucing Mencari Cinta, dan sinetron ini dibintangi oleh Nagita Slavina. Adly Fairuz menjadi aktor Indonesia yang sangat terkenal di sinetron Cinta Fitri. Adly Fairuz hanya masuk nominasi penghargaan sejak debut aktingnya di dunia akting. Biodata Adly Fairuz. 5. Helsi Herlinda. Helsi Herlinda sudah melekat lewat peran antagonis di sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Helsi Herlinda sangat totalitas dengan peran antagonis sehingga kerap membuat banyak penonton kesal dengan perannya di sinetron maupun FTV. Artis berbakat Helsi Herlinda selalu eksis setiap tahunnya di dunia hiburan Indonesia. Biodata Helsi Herlinda. 6. Faradila Yosi. Faradila Yosi membuat penonton susah move on lewat aktingnya di sinetron berjudul Bawang Putih Berkulit Merah, dan sinetron itu membuat namanya hanya terpilih masuk nominasi penghargaan lewat ajang Festival Film Bandung 2020 di sepanjang karirnya di dunia hiburan, dan dia tetap menjadi kebanggaan tersendiri. Biodata Faradila Yosi. 7. Ferry Ardiansyah. Ferry Ardiansyah merintis karir sebagai penyiar radio dan melebarkan sayapnya di dunia presenter. Kemudian aktor Ferry Ardiansyah mendapat tawaran untuk membintangi sinetron perdananya di dunia akting yang berjudul Cerita Cinta. Aktor Ferry Ardiansyah juga kerap tampil membintangi FTV Suara Hati Istri. Biodata Ferry Ardiansyah. 8. Elma Teana. Artis Elma Teana telah merintis karir sejak tahun 1990-an sebagai bintang iklan. Elma Teana lalu mendapat tawaran membintangi sinetron Toyib Minta Kawin. Karirnya semakin meroket berkat sinetron Pernikahan Dini, dan sinetron tersebut sukses membawa penghargaan drama seri favorit Panasonic awal 2001 dan 2002. Biodata Elma Teana.